Universitas Muhammadiyah Bandung ngokolakeun kagiatan wisuda ke 335 lulusanana di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung pada Sabtu isuk-isuk 17 Desember 2022. Sakumna lulusan Universitas Muhammadiyah Bandung dipiharep mampu tandang makalangan dina dunya gawe turta ngajaga ngaran hade alma mater Universitas Muhammadiyah Bandung. Perdana di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 335 lulusan AUB dina kegiatan wisuda katilu program sarjana tahun akademik 2022-2023 poe Sabtu berang. Wisuda kiwari diluhan kumanten Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Samsudin anu medar orasi ilmiah dihareupeun para wisudawan wisudawati. Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Profesor Heri Suhardianto nembrakeun 335 lulusan anu diwisuda kiwari ngawengku 86 lulusan Fakultas Sains dan Teknologi, 53 lulusan Fakultas Sosial Humaniora, 77 lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta 118 lulusan Fakultas Agama Islam. Lanjutkan Islamic Technopreneurial University. Jadi tugas utama kami adalah mendidik para mahasiswa untuk menjadi entrepreneurs yang mempunyai karakter keislaman. Karena itulah maka memang menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dalam perekonomian ke depan, kita perlu inovatif, ya, perlu terus kreatif, ya, dan perlu akseleratif, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya ketidakpastian ini harus kita sikapi dengan kelincahan, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif tadi. Saya mengucapkan selamat, tahniah dan tabrik atas wisuda sarjana ketiga dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Teriring rasa syukur dan bangga, sejak universitas ini berdiri, sekarang mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Dan saya yakin ke depan UM Bandung akan dapat menjadi salah satu dari Center for Academic Excellence, pusat keunggulan akademik Muhammadiyah, baik tingkat Indonesia bahkan tidak mustahil tingkat dunia. Selamat UM Bandung. Dipiharap eta para lulusan Universitas Muhammadiyah teh jagana mampu tandang makalangan dina dunya kerja mawa manfaat keur bangsa katut nagara sarta ngajaga ngaran hade alma mater Universitas Muhammadiyah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.